Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Jejak Langkah, episode yang ke-72. Kita masih akan belajar sejarah, jejak sejarah dari dinasti Umayyah. Di mana dalam catatan sejarah kita melihat dinasti Umayyah ini berkuasa selama kira-kira 90 tahun. Sejak berakhirnya kekhalifahan dari 4 khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat dekat Nabi yang terpilih dari umat yang terbaik pada waktu itu, kemudian diambil alih oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Terjadilah pergantian sistem kekhalifahan dari sistem keumatan menjadi sistem dinasti atau keluarga, di mana keturunan dari khalifah sebelumnya diwariskan kepada generasi-generasi sesudahnya. Nah, ternyata ini bisa bertahan sampai 90 tahun, tetapi di dalamnya terjadi pergolakan dan dinamika politik yang menarik yang bisa kita jadikan pelajaran. Kenapa kita mempelajari ini secara runtut, mulai dari khalifah pertama Bani Umayyah yaitu Muawiyah sampai nanti khalifah yang terakhir? Karena kita ingin belajar dari jejak sejarah. Yang baik-baik akan kita ambil sebagai pelajaran yang bermanfaat, bisa kita terapkan dalam kehidupan di zaman kita. Tetapi catatan-catatan sejarah yang buruk dan kemudian menyebabkan masalah, maka itu pasti harus kita tinggalkan. Oke sahabat sekalian, di beberapa episode yang lalu kita sudah melakukan kajian secara spesifik pada zaman-zaman dari setiap khalifah. Dan kita sudah sampai pada khalifah yang kelima, yaitu Abdul Malik bin Marwan Al-Hakam. Tetapi saya akan meng-highlight kembali, menegaskan dan mengambil poin-poin pentingnya untuk menyambungkan benang merahnya. Apa yang terjadi atau pelajaran penting apa yang terjadi di setiap khalifah itu sampai dengan berakhirnya Bani Umayyah di 90 tahun masa kekuasaannya. Yang pertama adalah pendiri dari Bani Umayyah, yaitu Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia inilah yang meletakkan dasar-dasar dari kekhalifahan yang berbasis pada kekeluargaan atau dinasti itu. Muawiyah disepakati oleh para sahabat untuk melanjutkan kekhalifahan dari Khulafaur Rasyidin yang berbasis pada keumatan. Dan kemudian terpilihlah dia untuk mengatasi masalah waktu itu karena muncul bibit-bibit perpecahan di kalangan umat. Nah, ternyata memang Muawiyah berhasil meredam perpecahan itu. Dan dia bisa berkuasa sampai sekitar 19 tahun. Dan pemerintahannya cukup stabil di masa kekuasaan dia itu, mulai dari tahun 661 Masehi sampai 680 Masehi, sekitar 19 tahun. Apa kuncinya? Karena dia menguasai kekuatan militer yang tangguh pada waktu itu. Jadi, dengan keamanan yang bisa dikontrol dengan baik, dia kemudian bisa menekan kekuatan oposisi di zamannya dan kemudian mempersatukan kekuatan oposisi itu di bawah kendalinya dia. Praktis di dalam 19 tahun itu kemudian dia bisa menguasai pemerintahan, mempersatukan umat, dan kemudian meluaskan kekuasaannya. Nah, masalah kemudian muncul di sekitar peralihan kekuasaan dari Muawiyah kepada khalifah berikutnya, di mana Muawiyah tidak mengembalikan sistem keumatan itu kepada sahabat-sahabat Nabi, umat Islam, masyarakat Islam pada waktu itu, melainkan dia menunjuk anaknya menjadi putra mahkota dan menggantikan atau mewarisi kekuasaannya. Disinilah kemudian muncul masalah dan terjadi perpecahan yang sangat serius,
Sehingga di zaman pemerintahan anak dari Muawiyah, yaitu Yazid bin Muawiyah, terjadi pemberontakan dalam skala yang sangat luas. Sehingga terjadi perang saudara yang memakan banyak korban. Para sahabat Nabi banyak yang terbunuh, Madinah diserang, dihancurkan, Mekah juga diserang, dikepung, dihancurkan, termasuk Masjidil Haram dan Ka'bah yang ikut mengalami rusak parah pada waktu itu. Bahkan kemudian cucu Nabi Husain bin Ali bin Abi Thalib ikut terbunuh di Padang Karbala. Itu ada di masa pemerintahan anaknya Muawiyah, yaitu Yazid bin Muawiyah, yang bertahan hanya 3 tahun. Kemudian dia mengalami kematian di saat pasukannya menyerang kota Mekah itu dan menghancurkan Mekah. Itulah pelajaran yang kita bisa ambil pada khalifah yang pertama dan khalifah yang kedua. Bahwa peralihan menjadi sistem dinasti itu ternyata membawa masalah pada suksesinya dan kemudian penerimaan dari masyarakat luas atau umat Islam pada waktu itu. Nah, setelah Yazid meninggal itu dia mewariskan juga kepada anaknya yang lagi-lagi memunculkan masalah, yaitu Muawiyah II bin Yazid. Dia hanya bisa bertahan 7 bulan. Dan kemudian ketika dia mengalami kematian secara mendadak, ingin mewariskan kepada adiknya, gagal karena kemudian tongkat komando kekhalifahan diambil alih oleh orang lain, yaitu sepupunya Muawiyah. Bukan dari keturunan Muawiyah, meskipun ini masih dari jalur Bani Umayyah. Diambil alih oleh Marwan bin Al-Hakam. Nah, di tangan Marwan bin Al-Hakam ini kemudian diletakkan pondasi berikutnya. Dia hanya bertahan memimpin sekitar 1 tahun mengalami kematian, tetapi dia meletakkan pondasi kekuatan militer untuk mempersatukan umat yang sudah tercerai-berai waktu itu. Karena pada saat itu umat Islam terbelah yang berpusatkan di Damaskus oleh Bani Umayyah dan yang di Mekah oleh para sahabat dipimpin oleh Ibnu Zubair. Terbelah pada waktu itu bahkan mengalami keruntuhan kekuasaan di Damaskus itu sebagian wilayah, ya sebagian besar berada di tangannya Ibnu Zubair yang berbasis di Mekah itu. Tetapi di tangan Marwan bin Al-Hakam ini kemudian diletakkan kembali pondasi kekuatan militernya dan dia kemudian bisa merebut sebagian dari kekuasaan atau dari wilayah yang tadinya terpecah belah itu, khususnya yang dekat di Suria dan kemudian Mesir dan sekitar Irak dan Iran itu. Bisa mulai diambil alih oleh Marwan bin Al-Hakam. Tetapi kemudian dia meninggal kira-kira hanya 1 tahun kekuasaannya. Dan mewariskan kekuasaannya kepada khalifah berikutnya, yaitu anak dari Marwan bin Al-Hakam. Dialah Abdul Malik bin Marwan. Nah, di tangan Abdul Malik bin Marwan inilah kekuasaan Islam kemudian bisa dipersatukan. Karena dia memiliki basis militer yang sudah dibangun oleh ayahnya, yaitu Marwan bin Al-Hakam, di mana panglimanya sangat tangguh pada waktu itu, yaitu Ubaidillah bin Ziyad. Dengan panglimanya yang tangguh ini, kemudian Abdul Malik bin Marwan berusaha merebut kembali kekuasaan itu. Tetapi sayangnya setelah bisa mempersatukan kawasan di utara, terutama pada saat perang di Irak, bin Ziyad ini mengalami kematian di dalam peperangan itu. Tetapi Abdul Malik bin Marwan menemukan panglima yang juga hebat, sehebat Ubaidillah bin Ziyad itu, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Di mana dia ini kemudian menjadi tulang punggung selama puluhan tahun dari kekuasaan Bani Umayyah. Nah, di tangan panglimanya yang hebat, Hajjaj bin Yusuf, yang dikenal tegas bahkan bengis dan kejam ya secara militer, dia bisa mengatasi perlawanan dari oposisi yang berbasis di Mekah pada waktu itu. Bisa dihancurkan pasukannya Ibnu Zubair itu dan kemudian semua wilayah yang tadinya terpecah belah bisa dikuasai sepenuhnya oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Yang tulang punggung militernya adalah berada di tangan Hajjaj bin Yusuf itu. Dan kemudian Hajjaj bin Yusuf ini
dijadikan sebagai Menteri Pertahanan, Politik, dan Keamanan yang mengambil kendali dari seluruh kekuatan militer, keamanan di dalam negeri, bahkan pengembangan ya secara politik untuk menundukkan wilayah-wilayah yang ada di sekitar kekuasaan Bani Umayyah. Luar biasa, Abdul Malik bin Marwan ini berkuasa selama 20 tahun. Lebih lama dibandingkan Muawiyah bin Abu Sufyan yang mendirikan Bani Umayyah ini. Kuncinya apa? Kuncinya ada pada kekuatan militer dan pertahanan berada di tangan Hajjaj bin Yusuf itu. Nah, kita sudah membahas sampai di situ, di mana di zamannya Abdul Malik bin Marwan ini terjadi kestabilan politik dan kemudian Abdul Malik bisa membangun kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian melakukan pembangunan-pembangunan ekonomi, termasuk memiliki mata uang sendiri, menetapkan bahasa resmi pemerintahannya dan sebagainya, termasuk membangun beberapa gedung-gedung dan tempat-tempat ibadah, tempat pendidikan, dan sebagainya. Selama 20 tahun, pemerintahannya stabil dan memunculkan kemajuan di bidang kesejahteraan dan pendidikan serta keilmuan. Nah, sahabat sekalian, masalah muncul kembali ketika waktunya pergantian kekuasaan. Abdul Malik ini berkuasa mulai tahun 685 sampai 705. Kurang lebih sekitar 20 tahun. Ketika usianya sudah mulai senja, dia kemudian menunjuk putra mahkota, yaitu anaknya sendiri, Walid bin Abdul Malik. Padahal sesungguhnya putra mahkota kedua setelah Abdul Malik itu seharusnya bukan anaknya, melainkan saudaranya, adiknya, yaitu Abdul Aziz bin Marwan. Di mana Abdul Malik dan Abdul Aziz itu sesungguhnya sudah ditetapkan sebagai putra mahkota pertama dan putra mahkota kedua oleh bapaknya, khalifah yang sebelumnya, yaitu Marwan bin Al-Hakam. Tetapi kemudian Abdul Malik ini ingin mewariskannya bukan kepada adiknya, melainkan kepada anaknya, yaitu Walid bin Abdul Malik. Nah, di sini kemudian muncul masalah, dikarenakan Abdul Aziz tidak mau menerima. Dialah yang seharusnya berhak untuk mewarisi kekhalifahan atau kekuasaan dari kakaknya itu. Nah, catatan sejarah kemudian menunjukkan adik dari Abdul Malik, yaitu Abdul Aziz, mengalami kematian beberapa bulan sebelum pergantian kekuasaan. Nah, di sini meskipun tidak ada bukti yang kuat bahwa dia terbunuh secara sengaja oleh konspirasi kekuasaan pada waktu itu, tetapi sejarah mencatat hanya beberapa bulan, kira-kira 5 bulan sebelum pergantian kekuasaan, Abdul Aziz mengalami kematian misterius, dan 5 bulan kemudian Abdul Malik mewariskan kekuasaan kepada anaknya, yaitu Walid bin Abdul Malik. Sekali lagi kita mendapatkan bukti dan pelajaran bahwa sistem dinasti itu memiliki kerawanan pada saat pergantian kepemimpinan. Selalu memunculkan korban-korban tertentu dikarenakan rebutan kekuasaan. Oke, sahabat sekalian, maka terjadilah pergantian khalifah dari Abdul Malik bin Marwan kepada putranya, yaitu Walid bin Abdul Malik. Praktis Walid bin Abdul Malik ini menerima warisan yang sudah mapan. Karena pemerintahan ayahnya, yaitu Khalifah Abdul Malik yang berjalan selama 20 tahun, itu berjalan dengan stabil. Secara militer memiliki kekuatan yang hebat, dikarenakan dia memiliki menteri pertahanan yang sangat tangguh, yaitu Hajjaj bin Yusuf, yang mengendalikan selama 20 tahun pemerintahannya itu sepenuhnya di tangan dia. Keamanan, pertahanan, dan politik, bahkan sampai penunjukan pemimpin wilayah, gubernur-gubernur di wilayah-wilayah yang baru, di mana dia mengembangkan wilayah kekuasaannya itu. Walid bin Abdul Malik mewarisi pemerintahan yang stabil, sehingga dia kemudian bisa mendapatkan posisi yang sangat baik, apalagi masih didukung oleh militer yang masih dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf, yang terus dipakai oleh sang khalifah untuk mempertahankan kestabilan politik dan keamanan pada waktu itu. Nah, di tangan Walid ini kemudian dikembangkanlah
apa yang sudah dicapai oleh khalifah sebelumnya, yaitu Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik bisa berkuasa selama 10 tahun kemudian. Situasi politik stabil, militer tangguh, bahkan kemudian dia bisa memperluas kekuasaan wilayahnya lebih luas dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya atau khalifah Abdul Malik bin Marwan itu. Di tangan Khalifah Walid ini ada dua catatan sejarah yang sangat menarik. Yang pertama terkait dengan perluasan wilayah kekuasaan, dan yang kedua terkait dengan berbagai macam infrastruktur yang dibangunnya. Di masa pemerintahan Khalifah Walid ini kemudian terjadi perluasan wilayah ke timur dan ke barat, dengan tulang punggungnya adalah menteri pertahanannya yang sangat tangguh, sudah teruji selama 20 tahun sebelumnya di zamannya bapaknya, yaitu Khalifah Abdul Malik Hajjaj bin Yusuf. Dia melakukan ekspansi perluasan ke timur dengan wilayah yang semakin jauh, menguasai Turkistan, menguasai Samarkand, Uzbekistan, kemudian menuju ke Pakistan, bahkan sebagian India, bahkan sebagian Uni Soviet dan Cina. Itu menjadi wilayah kekuasaan, ya, perluasan dari apa yang dilakukan oleh Khalifah Walid melalui menteri pertahanannya itu. Dan Hajjaj bin Yusuf ini mempercayakan perluasan kekuasaannya kepada panglima-panglima militer di lapangan yang tangguh. Untuk melakukan perluasan ke wilayah timur itu, Hajjaj bin Yusuf menunjuk seorang panglima yang sangat tangguh, yaitu Qutaibah bin Muslim. Di tangan panglimanya inilah dia bisa menaklukkan wilayah-wilayah yang luas ke arah timur itu. Sedangkan untuk wilayah barat, Hajjaj bin Yusuf menunjuk panglima tangguh lainnya, yaitu Tariq bin Ziyad, yang sangat terkenal di dalam sejarah penaklukan kawasan Spanyol, Andalusia, dan seterusnya, ya. Dikarenakan pada waktu itu, Hajjaj bin Yusuf memerintahkan panglimanya dan pasukan militernya, termasuk pasukan angkatan lautnya yang tangguh, untuk menaklukkan kawasan pesisir Afrika Utara sampai ke Maroko. Maroko berada di pesisir utara Afrika, tetapi bagian paling barat, di mana di bagian utaranya akan ketemu Selat Gibraltar yang menyeberang ke kawasan Eropa. Di mana di bagian itu yang disebut sebagai Semenanjung Iberia, terdapatlah di sana Spanyol, Portugis, ya, Andorra, kawasan Andalusia, sampai ke perbatasan Perancis. Itu bisa ditaklukkan oleh pasukan dari Khalifah Walid bin Abdul Malik itu. Dalam sejarah kita membaca bagaimana tangguhnya Tariq bin Ziyad itu membawa pasukannya untuk menaklukkan kawasan selatan dari benua Eropa itu. Di mana ketika dia sampai di Selat Gibraltar itu dan kemudian pasukannya bisa menyeberangi dengan kapal-kapalnya yang besar, setelah mendarat, yang kemudian di luar dugaan dari pasukannya, Tariq bin Ziyad membakar kapal-kapal mereka itu sendiri. Maka bertanyalah pasukannya, kenapa kok kapal-kapal ini dibakar? Bagaimana kita nanti cara pulangnya, cara kembalinya? Kata Tariq bin Ziyad, tidak ada jalan untuk pulang. Yang ada adalah jalan untuk maju dan memenangkan peperangan. Luar biasa, itu yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad memimpin pasukannya untuk menaklukkan kawasan Andalusia. Itu terjadi pada tahun 711 Masehi. Di zamannya Khalifah Walid bin Abdul Malik. Selain kekuatan militer yang tangguh dan kemudian bisa meluaskan wilayah kekuasaannya, Khalifah Walid ini juga dikenal sebagai penyuka arsitektur. Di zaman Khalifah Walid inilah banyak dibangun gedung-gedung yang kemudian memiliki arsitektur khas yang disebut sebagai arsitektur Islam itu. Di antaranya di zaman beliau itu dibangun dan direnovasilah Masjid Madinah, Masjid Nabawi di Madinah. Diperluas dan kemudian diberi menara yang jumlahnya 4. Itu adalah peninggalan dari pembangunan yang dilakukan di zamannya Khalifah Walid bin Abdul Malik. Selain Masjid Madinah atau Masjid Nabawi, dia juga merenovasi, membangun Masjid Jami' yang ada di Baitul Maqdis, yang dikenal sebagai Masjid Al-Aqsa itu, yang kubahnya hitam, bukan yang kubahnya kuning.
kubahnya hitam dari timah hitam yang disebut atau dikenal sebagai Masjid Jami' Al-Aqsa. Itu dibangun di zamannya Walid bin Abdul Malik ini. Yang ketiga, dia membangun rumah sakit. Pertama kalinya di zaman kekhalifahan Islam dibangun rumah sakit. Itu adalah di zamannya Khalifah Walid juga. Dan yang kemudian juga masih kita bisa saksikan peninggalan dari arsitektur di zaman Bani Umayyah, khususnya Khalifah Walid, adalah Masjid Jami' Bani Umayyah atau Masjid Jami' Dinasti Umayyah, di mana masjid ini dibangun dari kuil Romawi yang tadinya digunakan untuk menyembah Dewa Jupiter. Kemudian berubah menjadi basilika, gereja di zaman sebelum kekuasaan Khalifah Bani Umayyah. Dan setelah itu oleh Walid bin Abdul Malik ini dibangun, direnovasi menjadi Masjid Jami' Bani Umayyah. Dan masih banyak lagi infrastruktur yang dibangun di zamannya Khalifah Walid ini. Jalan-jalan, sumur-sumur, gedung-gedung pendidikan, ya, pusat-pusat pendidikan dan gedung-gedung kesenian dan kebudayaan dibangun di zaman Walid bin Abdul Malik. Dia dikenal sebagai khalifah yang menyukai arsitektur dan itu memberikan kekhasan arsitektur Islam dari zamannya Bani Umayyah. Oke sahabat sekalian, kita melihat ada hal-hal yang positif yang dilakukan oleh khalifah yang keenam ini, yaitu Walid bin Abdul Malik. Meskipun kemudian memunculkan satu masalah lagi. Apa yang terjadi? Yaitu pada saat peralihan kekuasaannya. Dia berkuasa selama 10 tahun, dari tahun 705 sampai 715. Dan kemudian menjelang wafatnya, dia ingin mewariskan kekuasaannya lagi-lagi kepada anaknya. Padahal putra mahkota penggantinya itu seharusnya bukan anaknya, melainkan saudaranya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Karena pada saat Khalifah Abdul Malik masih hidup, sudah menetapkan dua putranya untuk menjadi putra mahkota. Putra mahkota yang pertama adalah Walid bin Abdul Malik, dan putra mahkota yang kedua adalah adik dari Walid ini, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Sehingga seharusnya ketika Walid bin Abdul Malik wafat, penggantinya adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Tetapi Walid ingin mewariskan kepada anaknya, yaitu Abdul Aziz bin Walid. Maka dia merayu adiknya supaya menyerahkan tongkat kekuasaan, ya, putra mahkotanya itu, kepada anak dari Walid bin Abdul Malik ini, yaitu Abdul Aziz bin Walid. Tetapi Sulaiman tidak mau. Terus berusaha dirayu, tidak mau. Dia pada waktu itu menjadi gubernur di Palestina dan tidak pernah mau datang ketika diundang kakaknya untuk datang ke Damaskus karena takut terancam jiwanya. Sampai kemudian Walid bin Abdul Malik itu meninggal dunia. Nah, dengan cara itu maka tongkat kekuasaan, kekhalifahan tidak bisa diwariskan kepada anak dari Walid ini, melainkan harus diberikan kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Maka dilantiklah Sulaiman bin Abdul Malik untuk menggantikan kekuasaan dari Walid bin Abdul Malik. Tapi lagi-lagi terjadi sebuah misteri kematian karena Sulaiman bin Abdul Malik ini meninggal dalam 2 tahun kekuasaannya. Oke sahabat sekalian, jadi selalu terjadi misteri korban jiwa, kematian, dan perebutan kekuasaan di sekitar pergantian atau pewarisan tongkat komando kekuasaan dari khalifah sebelumnya kepada khalifah berikutnya. Saya kira saya cukupkan dulu kajian kita pada kesempatan kali ini, mengkaji pelajaran jejak sejarah dari dinasti Umayyah yang sangat menarik. Sekali lagi, ini adalah pelajaran buat kita, yang baik kita ambil, yang buruk tentu harus kita tinggalkan. Untuk apa? Agar umat Islam ke masa depan menjadi semakin baik, belajar dari sejarah untuk menjadi lebih baik. Seperti tujuan agama ini, membangun tatanan umat yang rahmatan lil alamin di dalam ridho Allah Azza wa Jalla. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.